What up guys, selamat datang ke Jugadol TV. Atas permintaan ramai, aku akan sambung balik episod cerita bola. Aku dah pernah cerita pasal Leicester City, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Manchester United dan Liverpool. Dah banyak episod cerita bola yang aku dah buat sebenarnya. Aku pun baru perasan. Siapa yang tak tahu, episod cerita bola ni aku cerita pasal kejayaan-kejayaan yang terbesar yang pernah dikecapi oleh satu klub tu lah. Macam Arsenal, Invisible, Manchester United, Treble, macam-macam tu lah. Jadi dalam episod kali ni aku nak cerita pasal Barcelona 2009, di mana tahun Barcelona menang 6 piala. Satu-satunya kelab yang pernah buat rekod ni pada masa tu. Tapi sekarang dah ada dua, iaitu Bayern 2020. Sebelum tu, pesanan daripada penaja, siapa yang tak subscribe tu kami minta tolong hampa subscribe lah boy. Alright, let's go. 12 tahun yang lalu, Barcelona telah membuat pencapaian terbesar dalam bola sepak kelab dengan meraih 6 piala dalam satu kempen yang sama. Nasib mereka mula berubah lepas diorang pecat manager Frank Rijkaard dan gantikan dengan Pep Guardiola. Manager yang tak dikenali pun pada masa tu, fan pun dia actually dah berbelah bagi lah bila mereka lantik Pep ni sebagai manager. Mana taknya 3 tahun tak menang piala apa-apa, tiba-tiba lantik manager muda. Tambah pula benda first yang Pep buat masa dia jadi manager Barcelona adalah dia jual fan favourite player iaitu Ronaldinho dan Deco. Lagilah fan pening, tapi Pep dia janji lah dia akan bawa Barcelona kepada status elite balik. Dan 5 tahun Pep dengan Barcelona ni, dia bukan saja tunaikan janji dia, Pep juga menjadi manager paling berjaya di Barcelona selepas memenangi 14 piala dalam 4 musim. Musim pertama Pep dengan Barcelona ni, dia implement taktikal falsafah yang dipanggil dalam Spanish juego de posición, ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah positional play. Dan taktikal ni bagi aku telah merevolusikan lah cara bola sepak dimainkan. Untuk 4 musim tu, semua team struggle nak counter taktikal ni. Dan dalam 4 musim ni lah Barcelona memang conquer dunia, dan secara tidak langsung juga menolong Spain untuk menang World Cup dan juga Euro. Nanti aku cadang kat Zed lah untuk buat video pasal taktikal-taktikal yang pernah digunakan oleh Pep Guardiola. Dia dengan Mizene lagi power lah abad-abad taktikal ni. Aku ni sembang mohon pandai lah. Jadi sekarang kita pergi dekat momen yang menyebabkan Barcelona boleh menang sextuple ni. Musim tu piala pertama yang Barcelona menang adalah Copa del Rey. Barcelona menamatkan 11 tahun badi tak pernah menang Copa del Rey ni. Mereka masuk final lawan Athletic Club ataupun orang panggil banyak Athletic Bilbao. Dan dalam final tu, mereka start dengan shaky sikit actually. Mereka ketinggalan 1-0 dulu. Tapi mereka berjaya comeback dan menang dengan selesa selepas jaringan daripada Yaya Touré, Messi, Boyan dan favourite player Barcelona aku, Javi Hernandez. Dalam La Liga di bawah Pep, Barcelona actually start dengan sangat buruk sebab first match mereka kalah dengan Numancia 1-0. Second match mereka seri dengan Racing Santander 1-1. Tapi selepas tu, diorang dominate dengan 21 game tanpa kalah. Barca berjaya menang La Liga musim tu dengan 87 poin. Dalam 38 perlawanan, diorang menang 27, 6 seri dan 5 kalah. Dalam proses tu juga, Barcelona berjaya menjaringkan 105 gol. Memang banyak. Tapi musim tu fan Barcelona yang paling ingat di pemenangan Real Madrid 6-2 dekat Santiago Bernabeu. Walaupun game tu pada awalnya fight dan Real Madrid leading dulu 1-0, tapi sebelum half time Real Madrid ketinggalan 3-1 hasil jaringan daripada Hendry, Puyol dan Lionel Messi. Second half Real Madrid cuba comeback dengan gol daripada Ramos, tapi akhirnya gagal juga ah. Selepas Hendry, Messi dan Piqué lengkapkan kemenangan 6-2 ke atas rival terbesar diorang Real Madrid. 4 hari lepas tu Barcelona jumpa Chelsea di semi-final Champions League. Aku rasa fan-fan Chelsea semua ingat. Aku sebagai neutral fan yang tengok game tu pun rasa geram mentak dengan ref tu. Dan aku setuju lah apa yang Drogba cakap pada akhir perlawanan tu. Tapi tak apalah, benda yang dah lama tak boleh dikenal sangat lah. Chelsea seri dengan Barcelona dekat Camp Nou. Jadi Chelsea hanya perlukan menang lah untuk layak ke final Champions League. Dan Chelsea berjaya leading 1-0 hasil jaringan yang cantik ya bernama KSN. Game tu memang banyak peluang untuk Chelsea jarakkan jaringan lagi, termasuk 3 penalty claim yang tak dibagi ya. Satu foul dekat Malouda, satu foul dekat Didier Drogba dan satu handball dekat Piqué. Aku cakap tu Chelsea memang dominate lah game tu, benda yang jarang jadi lah dekat Barcelona pada tahun tu. Sampailah pada minit ke-90, Iniesta score 2 minit sebelum whistle penamat dari luar kotak. Tapi kontroversi tu tak habis kat situ. Pada minit lah perlawanan, Balak shoot dan bola terkena tangan Abidal di dalam kotak, tapi ref tak bagi penalty claim ke-4 daripada Chelsea. Fan dan player Chelsea memang mengamuk lah pada masa tu. Tapi akhirnya tak boleh buat apa lah, Barcelona layak ke final Champions League menentang Manchester United. Sejak berada game Chelsea versus Barcelona ni, keluarlah term macam UEFA Lona tu. Dan pada final Champions League, Barcelona menang mudah dengan Manchester United 2-0. Selepas menang major treble tu, Barcelona layak untuk masuk competition ni untuk menang lagi 3 piala, iaitu Spanish Super Cup, diorang menang sekali lagi lawan Athletic Bilbao. UEFA Super Cup, diorang menang lawan Johan Europa League iaitu Shakhtar Donetsk. Dan akhirnya melengkapkan sextuple bila mereka menang FIFA World Club Cup menentang klub Argentina, Club Estudiantes de la Plata.
12 tahun sejak legendary sextuper ni, Barcelona memang mendominasi dunia bola sepak lah. Termasuk zaman Messi, Suarez, Neymar punya trio tu, MSN, mereka memang mengamuk. Untuk fan Barcelona, 19 Disember 2009 adalah tarikh keramat di mana diorang dapat menamatkan badi tanpa piala dengan rekod yang sangat cemerlang lah. Benda yang aku impikan untuk Arsenal selama 20 tahun jadi fan mereka. Tolonglah Pak Syekh Malhamna tolong beli Arsenal pula. Aku dah tak tahan dengan kerongkir ni. Okey, kalau hampa suka video ni, jangan lupa drop like, share dan subscribe. Yang penting subscribe. Statistik kami kata banyak subscribe. Banyak yang tak subscribe bila tengok video kami. Kami dapat dalam 200k view satu bulan. So kalau 50% tak subscribe, takkah 1k? Yeah, good. Okey, kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.